Hello guys, ini gua unboxing akun seharga 120 ribu baht ya. Kalau dirupiahkan ya kurang lebihnya 53 juta. Ini baru aja gua selesai transaksi. Yang beli bukan saya yang pasti ya. Gua cuman penyalur saja. Ini akun dari Thailand. Kita beli via Pay ya, Pay Lady An. Tuh kita emang udah kenal lama, kenal baik lah sekarang ini. Jadi kita transaksi lancar aja guys, gak butuh waktu lama ya, cuman berapa menit aja kita langsung bisa ini menghandle akun seharga 120 ribu baht atau setara dengan 53 juta rupiah. Oh, untuk yang beli ini masih lingkup teman saya guys, lingkup teman ya. orang lama ya, yang mana akun beliau dulu, beliau beli akun seharga 32 ribu baht. Akunnya tersebut sekarang di ini, di bawah adiknya beliau terus beli akun ini. Oke, ini jam 11.55 ya, 11 Agustus 2021, Rabu 11 Agustus 2021. Nah ini nih beliaunya cat saya ini. Kalau ini langsung aja lah, nggak masalah saya perlihatkan namanya, karena akun ini sudah saya booking berapa ya guys, 2 hari. Nah saya booking 2 hari terus sama si Pai ya, sama Pai langsung di-rename guys, langsung di-rename guys sebagai tanda booking ya, padahal gua belum ngasih DP juga. Nah itu guys, belum ngasih DP tapi sebagai booking, karena dia percaya sama saya ya bahwa saya ini pakem, konsisten. Nah kalau ngomong sekalipun gua asal jeplak, tapi dalam transaksi kayak gini gua pakem guys ya. Jadi langsung di-rename guys. Dan ini pakai profil putranya ya. ini akun gila lah guys ini guys, yang pasti ya. Ini akun di Legend. Kita lihat dari ini guys, di LMAX-nya saja ya. Sudah kelihatan. Dan ini akun all, ini akun all. Oke, langsung kita cek aja. Kita cek. Bentar, kita cek ke my team. Kita bukanya sedikit-sedikit aja sih. Nah, ini ada Metalman. Oke. Ya inilah. Gua nggak perlu baca semua ya karakter rangernya, tapi kita buka pelan-pelan aja. Connie. Masuk ke Connie. Saya Protoman. Ken Eagle Sonic. Dah, kenapa gua baca? Ultra 7 Max ya, Termen 1 juga Max. Wah, Dian. Wah, karirnya double. Ini dulu di era Karin, guys. Di era Karin pertama muncul ya. Ini memang gimana ya? Top global rata-rata pada ini, guys. Pada bikin Karin double max ya. Oke, yang pasti ini Sunsermon max, Snow Sally max. Ini DL-nya max semua, guys. DL-nya banyak yang max. Oke, Sally Cendol max, Alice max. Gos. Pokoknya ini ranger-ranger bagus jelas di max ya. Goblin Slayer juga max. Ini gua kuncinya. Oke, Taro, Rimuru, Sakura aja max. Wah, ada UB, guys. Wah, mantap. Ini Brown, Mega Man. Biasanya max juga ya. Roro, wah jelas ini. Amaterasu Koni, Rebelmon Max. Wah, double Hima. Double Hima ini ya. Ini masih ngetrend guys, double Hima ya. Double Hima ini, wah ngeri, ngeri, ngeri. Benny Maru nggak usah di Max, dia serem mukanya aja ini. Cuma bocil-bocil Indonesia aja yang nge-Max itu ya. Oke, Rodius jelas dapat Max, Priestess-nya juga Max. Wow, Taiga. Wah, udah pasti nih. Oke, siapa lagi nih? Necro ya, Jessica, double Jessica ini. Satunya Jessica Athena, Necro Max ya. Oke, bosnya belum Max, tapi crewnya Max. Connie Gambler jelas Max, James Purple Max. Dan ini guys, siapa? Suko ya, Sukonya Max. Dan akun ini guys mempunyai banyak stok hipan. Stok hipannya ada 40-an lebih. Kita hitung aja ya, 3
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Wah, bentar guys, ada pesan. 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44, 46, wow, 48, 49 guys. Oh, gila, 49 guys. Wah, langsung dapat 2 DL langsung max ini ya. Ah, Sali ini juga udah max. Wah, ngeri. Pokoknya ngeri inilah. Nih, Milim Sakura double. Oke, ntar gua seller. Meningkan dulu biar ini nih. Ini si bos sedang WA. Oke. Siapa lagi nih, guys? Ya. Azami Sonic. Wah, ini ada Poenik. Wah, ini akun all soalnya guys. Nih, wah, kurang 5 lagi LP 100. Jiang Simon YTM. Oh, tadi ada yang max ya. Oh, ini Edward ini Ranger Jadul. Kelavelf Hatsuo Zero Doronjo-nya juga max. Dekenekel. Wah, ini akun Sultan kayak gini guys. Rata-rata banyak punya Ranger-Ranger collab-nya banyak guys ya. Ini kita kunci aja yang limit-limit aja. Wah, LP 100. Wah, Godot Mac. Nah, nih, ngeri. Resto, Aaron. Meliodas. Buat jelas. Ada Jenny nih. Benny Maru ada lagi. Keng ada 2. Saiko, Lina juga Maya. Wah, ini juga LP 100 mesti. LP 100 ya. Aduh, blipet sorry ngomong. Oh, Sally ini. Aduh, kenapa pencet sweet? Wah. Aduh guys, ini tadi sampai mana lah? Gara-gara kepencet ya, sorry. Ini waktu zuhur guys, nanti azan gua stop dulu ya. Oke, geng. Tadi sampai mana kita? Oh, Claris nih. Ya udah, Brown, Badut. Oh, ada Vinci jelas. Ada Mary. Kesama Gun. Shinchan ya. Shinchan Ryu. Nah, jangan pencet lagi lah. Oke, Anita, Snow Miku. Nih. Anika kalau stoknya ini sedikit aja. Oke lah. Dah, kita cek ke gear. Langsung aja, guys. Ini gear ES jelas ada banyak. Gear bintang 7 ada banyak ini. Udah, gua males ngitung. Kita hitung gear ES nya aja ya. Gear ES ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5. 5. Kita cek gear ES nya aja. 6, 7, 8, 9. Oke, 9. 10, 11, 12, 13 guys. 13 gear ES. 2 Brown Kecan, 1 Tini Dog Balon. Wah, ini yang mantap ya. Oke, Celebrate Flat. Terus ada lagi nih yang sangat-sangat dibutuhkan nanti ya. Clown Clothes. Oke, Strawberry Donut Custom. Wah, mantep kan. Kalau gear yang bintang 7 lainnya ini udah gear-gear bagus guys. Kayak ini Mecha Snack ya, jelas. YM Electric Stick, Ganda Magic ini, Monbrella. Wah, mantep lah pokoknya. Tuh Ultra Hard Blade. Nah, Rimuru Cloth ya kan, Benimaru Red Rope. Wah, ini bagus ini. Defense Suite oke lah. Terus ini Futaba Uniform ya. Action Kamen Gear. Wah, ini jelas bagus. Mon Seal New Year Demon Max. Nah, itulah. Dan ini ada, wah, oh, ini RG Dragon Blending. Oke. Ada Asukanya. Asuka. Wah, oh, Asuka 1. Ada 1 Asuka. Terus, wah, ini Goblin Slayer, oke, okay. Ya, Goblin Slayer, oke, okay. Ice Airband, oke, okay lah, mantap. Oh, Dumpling, New Year, Christmas, ornamen ini yang bagus itu, ornamen. Terus,
Jelas sama Meliodas T. Ini jelas bagus. Gigi dan ada Jaqen. Nah, Jaqen-nya ada 2. Oke lah, mantap. Ada Jaqen 2 sama Inobits-nya 1. Asuka 1. Nah, ini ya guys. Gear all yang masih kepake sampai sekarang, guys. Ya. Kalau PvP di Legend jelas ini ya. Ini di Legend nih nih. Ah. Ini belum dimainkan ini ya, seharian. Kita tes saja HN. Ini gua enggak ngerti, guys. Sudahlah, pakai ini aja. Pakai racikannya Mr. Pie. Yang penting kita tes ya. Yang penting kita tes. Nih, langsung aja lah. Nah, oke lah. Kalau di Legend gue udah sering bilang ya, guys, bahwa di sini kita saling mengalahkan, itu wajar. Attack kita saling mengalahkan. Udah itu aja. Jadi wajar, semisal dev-nya itu serangan banyak loss, itu wajar karena di sini memang kekuatannya merata ya, apalagi top 100-nya kekuatannya merata, berimbang. Kita saling mengalahkan. Jadi kita kuat-kuatan attack aja nantinya. Kayak gitu, guys. Oke. Yang pasti untuk bertahan di sini ya butuh akun yang mampu attack top global kayak gitu ya. Oke. Nah, ini karena udah azan luhur, guys. Gua stop dulu ya. Gua stop dulu ini satu PVP dulu, habis itu kita lanjut ya. Nanti kita lanjut. Kita lanjut test drive-nya. Mantap. Oke, kita lanjut ya, guys. Sekali attack aja, sekali attack. Ah, ini. Kita lawan ini. Ini tim yang ada. Oh, ini nih, Salikuda lah. Kita pakai Salikuda. Wes, kalau soal gear, soal gear ini gua nggak mau takatek, ini udah bagus lah. Bagus. Paling kalau semisal nanti si bos pengen nambah apa namanya? Loh, macet, guys. Bentar, guys. Macet. Oke, lanjut ya. Paling nanti kalau si bos mau nambah inilah squad ya, squad. Nah, baru mungkin ada otak-atiknya, tapi biarin aja. Ini udah bagus yang ini. Kita pakai Salikuda. Salikuda ini bagus, guys, buat attack, guys. Buat attack flyer-flyer mantep pokoknya ya. Kemarin gua baru aja gacha hoki pakai Ripple. Dapat dari tiket satu klik. Cuman nggak gua record, guys, karena cuman gacha iseng satu tiket aja ya. Jadi nggak gua record sih. Nih, langsung pada mundur kan. Maju kalem, tapi ini, guys, pasti, guys. Cendol-cendolnya pada mundur, guys, ya kan. Iya, oke, kita win no item. Ini akun pokoknya kalau buat attack all legend ini mampu, guys, ya. Mantap, mantap. Nah, kita dua kali aja, dua kali attack. Nah, udah, biar nggak kelamaan unboxingnya. Oke, jadi buat teman-teman, nah ini buat teman-teman yang mungkin ada yang minat juga ingin mendatangkan akun mantap-mantap kayak gini dari Thailand, silahkan bisa hubungi saya di @tonar_tnr atau di Facebook saya ya, Tonar TNR, Instagram tonar_tnr atau nomor WA 082-134-046-648. Saya juga mempunyai official di IG yaitu Dapur TNR, dan official Facebook juga Dapur TNR. Itu nanti yang megang asisten saya. Nah, yang pasti nanti saya kasih juga lah ini apa petunjuknya di deskripsi ya. Yang pasti, oh iya, guys, gua lupa, ini rekor JP1, guys, pecah ya. Rekor JB Land Rangers Indonesia 1 pecah hari ini. Hari ini jam tadi ya, pokoknya jam 12-an lah, Rabu 11 Agustus 2021. Oke, guys, mantap-mantap pokoknya ya. Jadi ini memecahkan rekor JB Land Rangers, mengalahkan Ripple dan Raven ya. Nah, jadi buat teman-teman, nah sekarang di Legend ini ada 3 akun ya. Ada 3 akun yang bisa stay. Ada 3 akun yang bisa stay. Stay dalam artian gimana ya, guys? Gua nanti stay dalam artian bisa bertahan lah tiap minggunya.
kalau bakar rubi itu jelas ya, bakar rubi jelas. Tapi yang pasti karena kita untuk bertahan di sini harus bisa mengalahkan top 100 akun yang ada di Legend. Ya, itu ya. Jadi gua baru nyebut 3, baru nyebut 3. Ada satu punya teman juga, tapi dia masih kurang gambler ya, gambler. Dimana dia kadang merasa berat gitu. Dan butuh ini juga apa? Waktunya nggak mepet kalau pas busnya ya. Tapi bisa juga, kemarin dicoba bisa juga bertahan. Oke lah, jadi 4 akun. Kalau yang di Legend di Indonesia tiap minggunya banyak ya. Banyak-banyak teman-teman itu pada push gitu, teman-teman dari Jagal gitu. Oke, tapi saya tidak akan melakukan sebuah perbandingan lah atau gimana ya. Oke guys, jadi itu ini unboxing saya. Gua udah gak bisa ngomong apa-apa lagi guys. Gua deg-degan guys, karena ini tadi gua juga yang proses pindah data dan segala macamnya ya. Oke, salam Line Rangers Indonesia. Salam habitable, sama dan kuat. Mantap, mantap.